Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke, kembali lagi dengan Ana Saras. Di depan kita ada kiriman dari JNE yang belum kita buka. Apa saja isinya? Kita lihat. Di sini ada kode barang barang pecah. Dan ini pengirimnya Alimi. Di sini ada check coil 49,5 mm. Impedansi 8 ohm. Magnet 50 ohms. Press. Kosong kosong. Ini ada satu box. Di dalamnya ada satu box lagi. Kita buka salah satunya. Ini sama ya, kodenya sama sama kardus yang tadi. Ini tipenya dan itunya sama. Kita buka aja. Ini dalamnya. Di sini ada dua buku ya. Satu ini buku manual atau buku panduan ini. Ini. Dan satunya ini buku atau kartu garansi ini. Ini satunya kartu garansi. Kita lihat. Spekernya
Nih liat. Ini stekernya masih dibungkus plastik. Kita buka. Ini penampakan depannya kayak gini. Ini bagian gelap belakangnya. NPN Profesional FA Speaker NPS 15500 impedansi 8 ohm RMS 300 watt maksimal 600 watt. Ini lumayan berat ya teman-teman. Perkiraan ini beratnya 4 kilo lebih. Menurut saya ini ya lumayan bagus dari fisiknya. Kita lihat dari fisiknya lumayan bagus nih. Ini inputnya di sini. Ini plus, ini min. Ini ukurannya 15 in ya. Ukuran lebar ini 15 in kurang lebih. Ukuran speaker ini 15 in. Oke, itu tadi sudah kita buka dan interview speaker 15 in merek NPN NPS 15500. Itu aja yang kita dapatkan dari box ini. Ternyata ini isinya speaker 15 in. Dan cukup sekian interview dari Ana Saras. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika ini video ini bermanfaat dan kita mau aplikasikan atau pasang di box. Tapi di lain video kita next aja. Oke, itu aja. Dan oke.